I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, saya tiada masalah Sarah bertemu lelaki lain jika ditakdirkan kembali dengan Syamsul. Alhamdulillah. Yusof Haslam. Baru-baru ini, pengarah serta penerbit Dato' Yusof Haslam memberitahu bahawa dirinya tidak kisah jika menantu Puteri Sarah mahu menjalinkan hubungan cinta dengan lelaki lain selepas bercerai dengan anak Syamsul Yusof baru-baru ini. Katanya ketika ditemu bual, semua orang berhak untuk merasakan bahagia dalam hidup dan tidak terkecuali juga menantu kesayangannya. Dalam pada masa yang sama, Yusof Haslam turut memberitahu istrinya Datin Fatima juga memahami jika Puteri Sarah memiliki orang baru dalam hidupnya. Sebelum ini, Syamsul Yusof melafazkan cerai talak satu setelah Puteri Sarah memfailkannya mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Sekadar info, aktor dan aktris ini mendirikan rumah tangga pada tahun 2014 dan mereka dikurniakan dua orang cahaya mata, yaitu Syaikhul Islam 6 serta Sumaya 4. Sekian info hari ini. Terima kasih.